Baik, Najwa, tangan kanan yang mana? Tangan kanan. Kalau tangan kanan itu adalah? B. B, bagus. Tangan kiri? D. Bagus. Tangan kanan? B. Tangan kiri? D. Tangan kanan? B. Tangan kiri? D. Halo guys, sekarang Najwa mau Miski ajarin tentang pengingat antara B dan D. Najwa ini termasuk yang suka lupa antara B dan D. Udah sebulan lebih ya les di sini ya? Ya, tapi masih suka lupa. Dan sekarang Miski bakalan ajarin Najwa gimana sih caranya biar ingat antara B sama D. Tonton Najwa ya, sekarang mau latihan ya. Nah, biasanya Miski barusan habis peragain cara mengingat B dan D. Najwa lihat sini. Nah, caranya gini bun. Nih, ini kan tangan kiri ya. Nah, ini tangan kiri ya. Ini tangan kanan. Nah, kiri, kanan. Kiri, ini tangan kanan. Ini tangan kiri. Kita anggap tangan kanan itu adalah apa Najwa? B. B, betul kan? Ini tadi baru diajarin, udah langsung bisa. Kalau misalkan tangan kiri? D. D, tangan kiri itu adalah? D. D. Nah, sekarang ini apa? B. B, bagus. D. Bagus. B. Ini? B. Bagus. B. Bagus. B. Bagus. B. Coba, bareng sama Miki ya. Nanti pulangnya begini, Nas. Ya, ini B itu yang kanan. Ya, ke kanan. Kalau B? Kaki? Ri, jadi jalannya gini ya. B, D. Oke, sekarang gini, bareng sama Miki ya. B. 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 D. D. Mana tangannya? So. B. B. D. D. Benar enggak D ini? B. B, salah Ibu ya. Yuk, sekarang Najwa mau baca. Coba. Nih. Nyaman ya dipelukan Ibu ya, Najwa ya. Ya, yuk, yuk baca. Kalau misalkan ini apa? D. D tambah I apa? D. Bagus. Ini? D. Iya, pintar. Ini? D. Bagus. Kalau yang ini? B. B, pintar. Ini? D. S, ini apa? Perutnya lihat ada di tangan kanan apa kiri? B. Hah? B. B, jadi apa? Bu. Bagus, ini? De. Ini yang betul, konsen. Perutnya kemana? Perutnya kemana, coba? B. B, pintar, ini? D. D. Ma. Na? Ma. Bagus? Sa. Bagus? Iya. Pintar? D. Bagus? Ma. E, ini apa N? Ma. At N, N. Kalau N? Na? Duh. Bagus? Nih. Oke, okay, pintar. Lagi sayang. Yo, udah mulai bisa ya. Kak. Kak. Nih. Ini kakinya ada tiga. Nih. Mi. Jadi apa? Kami. Bagus? Su. Kak. Bagus? Ba. Ca. Pintar? Bu. Ku. Oke, okay. Lagi sayang. Tuh. Eh, apa ini? Yang jelas? Tuh. Ini O apa U? Du. O apa U? U. O apa U? O. O, jadi apa? Do. Do. Di. Eh, ini huruf apa? Ingat? M. M, jadi apa? Mi. Jadi apa? Satuin? Do. Ni. Bagus? Me. Eh? Me. Eh, ini huruf apa? Konsentrasi. B. B, jadi apa? B. Li. Bagus? Ba. Ba. Ja. Ju. Ju. Jadi apa? Ba. Baju. Bagus? Ba. Ru. Oke, cukup. Hore, bisa baca. Jadi Najwa sekarang udah bisa baca belum? Udah. Harus lebih semangat. Karena kan kita belum baca yang ong. Ya. Kucing, eng, ya. Terus apa lagi? Makan, en, ya belakangnya ya. Baru bisa yang tahap satu aja kalau misalkan Najwa. Alhamdulillah. Coba, Ibu mau nanya. Najwa senang gak les di TPC? Senang.
Senang. Ya, senangnya kenapa? Tes sucinya galak enggak? Galak enggak? Jujur. Jangan ketawa. Ayo jujur. Galak enggak? Enggak. Tes sucinya baik enggak? Jujur. Hah? Enggak baik. Enggak baik. Tes sucinya kenapa sih? Nazwa itu termasuk yang enggak mau sama tutor lain. Benar? Pengennya sama Misci ya? Gak bisa ke tutor lain. Jadi Nazwa itu pengennya sama Misci. Kenapa? Malu. Termasuk pemalu banget. Ini baru pertama kali Nazwa gak diantar mamahnya ya. Biasanya kalau les sebulan kemarin diantar mamahnya. Mamahnya di sebelah terus ya. Sekarang harus bisa sendiri belajar.